Prediksi ramalan zodiak Capricorn di bulan Mei 2020 memasuki bulan Mei 2020. Prediksi ramalan setiap zodiak tentu akan mengalami perubahan. Di bulan kelima tahun 2020 ini prediksi ramalan zodiak Capricorn secara umum, cinta, karir dan keuangan. Umum bulan Mei akan menjadi bulan yang penuh kebahagiaan untuk Capricorn. Asmara dan urusan perayaan akan menjadi fokus bulan ini. Pekerjaan akan membuatmu tetap sibuk setiap hari dan itu bagus untukmu karena kamu merasa puas ketika bisa melakukan hal produktif untuk dirimu sendiri dan keluarga di rumah. Hubungan sosial lebih dominan dibandingkan hubungan internal dengan diri sendiri. Ya, kamu memang suka aktif dengan perkumpulan dan kegiatan-kegiatan yang bebas di luar sana yang membuatmu bisa memandang luasnya dunia ini. Cinta single, Capricorn single yang baru-baru ini menemukan seorang tambatan hati, akan mengalami perkembangan baik dalam hal asmara. Kesempatan menjalin cinta itu terbuka lebar, hanya perlu saling menanggapi dengan baik. Capricorn single yang fokus dengan pekerjaan akan menemukan sosok menarik di lingkungan kerjanya meski tak banyak yang bisa dilakukan. Kamu harus menyeimbangkan perasaanmu agar tidak terlalu fokus pada tambatan hatimu yang sekantor denganmu, jagalah jarak agar itu tidak mempengaruhi kualitas dalam berkarir. Couple, pasangan Capricorn bulan ini akan menikmati bulan yang lebih intim dari biasanya. Kekompakan dan keharmonisan akan jadi topik umum bulan ini. Dan meskipun ada banyak urusan di luar hubungan cinta, kalian tetap bisa menyeimbangkan waktu yang ada. Tetap jaga komunikasi yang baik dan jelas terhadap satu sama lain. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keraguan, karena itu akan membuat kamu lebih mudah down dan tidak bersemangat akibat sikap keraguan pasanganmu. Jika kamu benar-benar sayang terhadap dia, kamu harus tunjukkan perhatian lebih dan spesial yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya kepada kekasih kamu terdahulu. Jika kamu ingin kalian saling cocok, maka berusahalah untuk lebih dewasa di hadapannya dan lihatlah respon baliknya. Dengan begitu kamu akan makin tahu bagaimana selanjutnya cara bersikap lebih romantis dengan sikap-sikap keleganmu. Ini akan membuat kamu semakin dicintai. Karir dan keuangan Capricorn akan sangat sibuk dengan banyak pekerjaan dan tanggung jawab. Secara umum ini baik, namun bukan waktu yang tepat mengharapkan kenaikan gaji ataupun pangkat. Bekerja dengan baik dan menikmati rutinitas adalah kebaikan yang bisa kamu pertahankan selama bulan Mei 2020 ini. Jika kamu sedang bekerja di suatu tempat, fokuslah untuk lebih profesional. Disiplin dalam kerja sangat penting bagi kemajuan diri. Dalam hal keuangan, semua kebutuhan terpenuhi dengan baik. Selain pekerjaan utama, kamu mencoba mencari tambahan penghasilan selagi di rumah. Kegiatan ini sangat baik selama kamu tidak mengabaikan urusan lain yang lebih penting seperti waktu dengan keluarga dan pekerjaan utama. Mencari sambilan boleh-boleh saja tetapi jangan sampai itu mengganggu pekerjaan utama yang sedang kamu jalani saat ini. Jika kinerjamu baik, pelan tapi pasti kamu akan naik pangkat atau mendapat nilai plus dari atasan serta menjadi perhatian. Itu dia prediksi ramalan zodiak Capricorn selama bulan Mei 2020 ini.